스미스마라 예예 Seni tari di Semarang itu perkembangannya cukup bagus karena dari Semarang sendiri punya identitas seni tari khusus Semarang, misalkan aja tari Deno, tari Semarangan dan kesenian lainnya yang memiliki dan penciptanya juga asli Semarang, cukup bagus. Mungkin kalau semisal di Semarang itu keadaannya masih dalam fase berkembang. Menurut saya di Semarang ya bisa dibilang berkembang. Mungkin kalau di Semarang udah mulai pesat. Oh, menurut saya seni di Semarang ya begitu-begitu saja. Iya. Kurang. Kesenian di Semarang cukup bagus ya, perkembangannya cukup pesat. Cukup dinamik dan berkembang sangat cepat. Untuk seni-seni etnis saya pikir berkurang ya. Tetapi lain halnya dengan seni-seni kontemporer. Kalau dalam hal ini saya di bidang sastra ya, jadi saya melihat memang sudah semakin menggeliat. Kesenian di Semarang ini saya melihatnya cukup bergairah. Masyarakat Semarang itu bukan masyarakat yang royal kayak di Bandung, Medan, Surabaya, Jakarta. Tidak serame kota-kota yang lain. Padahal kan kita tahu sendiri ya bahwa Semarang itu letaknya itu berada di tengah-tengah kota-kota yang lebih besar dan lebih ramai seninya. Lebih santai juga. Nah, gitu. Seperti halnya Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya. Itu kan kota-kota besar yang keseniannya itu lebih dari bilang lebih ramai ya, gitu. Ya. Padahal kita berada di tengah-tengah kota itu. Tapi mengapa di Semarang itu kok malah sepi gitu? Didukungnya pun dari pihak Semarang atau pemerintah Semarang pun juga belum ada kayaknya kalau menurut saya gitu. Sejauh ini kami rasa sudah cukup. Mungkin kalau dari pemerintah itu ada sih mas, cuman belum secara menyeluruh dan itu juga yang diberikan oleh pemerintah masih belum cukup paten gitu mas. Kemungkinan belum ya. Di Bogor itu pemerintah udah pada perhatian, udah nyiapin sendiri taman-taman grafiti, udah ada taman grafitinya sendiri gitu. Ya, itu. Pastinya pemerintah di Semarang pastinya memberikan fasilitas untuk para seniman-seniman. Mungkin memang di pemerintahan punya birokrasi, punya sistem yang harus kita taati, kita penuhi. Jadi kita harus mengerti juga tentang birokrasi untuk kepemerintahan. Jadi kita pastilah pemerintah juga memfasilitasi dan seniman juga perlu tahu untuk sistem, untuk birokrasi ini, untuk mendapatkan fasilitas yang ada di kota Semarang ini. Ya mungkin memang butuh kerjasama antara pemerintah dan seniman, butuh sinkronisasi dengan pemerintah dan seniman agar mendapatkan sama-sama mendapatkan fasilitas seperti itu. Dukungan pemerintah saya kira juga kita bisa menyebut sama-sama belajar, baik pelaku seni, seniman atau komunitas atau lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang seni budaya juga sama-sama belajar. Tentu pemerintah juga demikian, mereka juga belajar bagaimana berupaya untuk mendukung aktivitas dan komunitas seni budaya di Semarang. Ya mungkin setengah-setengah kayak galerinya masih kurang, paling kita pameran ya bisa di TP
BRS, Ronggo Warsito, atau kita pameran di kafe-kafe, makan sedangkan karya kami kan kalau dipamerkan kafe-kafe seperti itu kan karyanya cuma karya minimalis, kecil-kecil ya. Barangan pengen karya yang monumental itu kan sangat sulit karena gedungnya masih kurang lah selain gedung besar. Ada beberapa yang memang pemerintah itu memberikan support dukungan. Ada juga yang dilepas saja seperti itu. Jadi pada prinsipnya memang pemerintah memberikan support ketika sebuah kegiatan itu lurus-lurus saja dan menurut mereka itu mewarnai Semarang juga. Selama ini saya melihat ada dukungan meskipun itu tidak bisa kita harapkan secara apa ya, tidak bisa kita harapkan seperti apa yang kita inginkan. Kalau untuk di Kota Semarang saya melihat peran Pemkot maupun para pengusaha masih sangat kurang. Oh, kalau untuk harapan ya buat pemerintah, ya saya rasa sudah mendukung, cuman katakanlah itu masih setengah, masih ngambang. Pengennya sih, kita pengennya dimudahkan saja mas dalam berkreativitas, dalam berkarya. Nah seperti itu ya, mulai dari yang saya katakan tadi, dari mempermudah kita mendapatkan perizinan dan juga mudah mendapatkan perizinan seperti itulah mas. Soalnya kan kita juga berada di ruang lingkup pemerintah juga sih mas kita. Harapan untuk pemerintahnya semoga kedepannya diperhatikanlah untuk tempat-tempat seni. Banyak orang sih di sini, harus banyak orang yang berkarya juga di sini. Jadi seniman di sini harus berkarya di tempatnya, jangan di tempat lain dulu. Kalaupun misalnya pemerintah itu punya acara, tolonglah potensi lokal sendiri itu yang dimanfaatkan. Jangan lagi mengambil banyak dari luar. Apapun itu, misalnya dari sisi dokumentasinya, dari sisi pengisi keseniannya, mbok ya ngambil dari lokal sendiri dan jangan yang itu-itu tok. Itu loh, jangan hanya kelompok-kelompok tertentu tok, tapi beri kesempatan pada kelompok lain untuk supaya ikut tampil juga. Tentu pemerintah bisa bersinergi memperkuat infrastruktur seni di Semarang sehingga kita mempunyai suatu corak atau jenis seni dan kebudayaan yang bisa ditawarkan menjadi identitas Kota Semarang. Untuk Pemkot Semarang ini perlu memberikan satu ruang terbuka lebih banyak untuk ajang kreativitas kesenian. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman pelaku seni ini tidak manja dengan fasilitas. Artinya bahwa kesenian itu